Buat para pecinta olahraga sepeda downhill atau wisata adrenalin, informasi satu ini pasti bisa membuat kamu penasaran, ingin mencoba. Ya, selain itu, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini, kita juga bisa mencoba tradisi siraman sedudo. Kayak gimana keseruannya? Kita lihat liputannya berikut ini. Bersama pecinta olahraga luar ruang, hari ini saya memulai hari dengan olahraga downhill. Oh iya, tempat saya berdownhill ria ini ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tepatnya sih di daerah Watu Lawang, Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan. Karena di sini kawasan dataran tinggi, jadi kalau belum terlalu siang, hawanya masih sejuk. Gak cuma bisa menjauh sejenak dari suasana perkotaan, alamnya yang masih terjaga bisa banget jadi pelarian di kala penat. Di sini, jalurnya masih alami, bikin adrenalin makin tertantang. Tapi, di satu sisi jalur kayak gini otomatis butuh konsentrasi lebih. Mas Fitra, gak apa-apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan nih, ketika ada turunan dan ada belokan juga, ini jangan pakai rem depan, tapi baiknya rem belakang, dikit-dikit aja, jadi nggak tergelincir dan slip kayak tadi. Yuk mas, nggak apa-apa ya, kita lanjut lagi ya. Yuk. Saya sendiri baru nih nyobain kegiatan kayak gini. Gak cuma sekali saya bolak-balik hampir jatuh, kepleset, sampai terguling. Nah, keturunan kayak tadi nih yang jadi masalah utama buat pemula kayak saya. Gak ngerti harus rem yang mana, yang penting jadi pelan, ujung-ujungnya jatuh. Bentar, istirahat dulu. Jalur downhill di sini tergolong aman buat pemula, jadi masih bisa rock and roll. Nah, ini nih alasan lain saya bela-belain nge-camp semalaman. Masih di Watu Lawang, camping ground di sini emang biasa dipakai anak-anak Nganjuk hingga para pendatang. Di sini anginnya kenceng, dingin pula. Pantas aja kalau Nganjuk disebut sebagai kota angin. Oh iya, kayak sesuai janji saya, hari ini bakal ada adat siraman sedudo. Kita angetin badan bentar, terus langsung ke lokasinya yuk. Gunung Kendi Sintoko Ulem, samping pemerintah Kabupaten Nganjuk. Jadi satu bapak ibu kepala. Wah, udah rame orang aja. Tapi emang sih, acara sedulur gini emang gak pernah kelewat sama warga Nganjuk. Hebatnya masyarakat di sini, ada serta budaya masih mereka jaga. Pakem serta kepercayaan jadi ciri khas warga Nganjuk. Tua muda, semua ikut merayakan. Dimulai dari barisan memasuki air terjun, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan air suci. Dan ditutup dengan siraman kepada para ratu rambut panjang. Adat ini dipercaya untuk menyucikan diri atau membersihkan diri, sehingga diharapkan akan mempermudah ketika menjalankan sesuatu ke depan. Amin. Nganjuk dengan segudang kekayaannya, berjalan selaras dengan tradisi serta adat yang ada, dijaga rapi sebagai warisan budaya.